Apa kabar Pepe? Alhamdulillah baik. Mana Aai? Aainya gak ada kerja. Oh Aai oh, kerja? Ya, ya Pepe tanpa Aai. Uhuy. Aduh. Sini Pepe. Iya. Sini Pepe ya. Di sini. Ini barusan jera ya. Bercinta ya. Ya. Aduh. Enggak kita... bukan itu udah enggak kenyataan kak. Iya enggak kenyataan ya. Makanya saya mau nanya Coach Vidi ini. Enggak tahu. Jera. 3 kali loh Vin. Jura. Makin kayak nohok gitu rasanya kayak gitu ya. Aduh, Pepe. Iya. Bener, aduh ini enak banget sih. Tadi gue sih jujur belum pernah dengar lagunya. Tapi gue mendapatkan semua message-nya, semua liriknya. Gue merasakan sakitnya, jeraknya. Itu kayak, dia. Apa? Enggak. Itu gue doang. Enggak. Dia aja kata isi. Penonton, rasainnya penonton. Cuma gue doang. Fit, ini yang penonton emang dipilihin yang sakit hati semua. Enggak lah. Nah, tapi bener penampilan kamu malam hari ini bagus sekali, Pepe. Kamu harus berbangga sama penampilan iya. Kamu. Gak ada apa ya, kayak semuanya tuh... landas gitu, apa sih kayak gimana ya? Jejak gitu. Semuanya tuh kayak... Mendarat. Landas. Iya, aduh landas. Kayak landasan loh gue. Tapi ya. Bener gak ada celah, gak ada yang salah. Rasanya nyampe, semua tekniknya enak, terus lu menyampaikannya dengan sangat amat indah, walaupun lagunya sedih. Mantap lah buat lu, entah mantap. Makasih, Kak. Terima kasih. Tapi ingin sedikit mengingatkan, kayaknya waktu blind auditions, ada yang pengen banget katanya belajar dangdutan. Gitu? Sah. Coach Titi kan? Iya, nanti ajarin kan, aku ya, katanya. Ya. Coaching kamu gak ngingetin aku? Apa? Waktu coaching, ya. Kok gak ngingetin aku? Kan ini kan coach mah gak tunggu sebelajar juga pasti langsung bisa. Jagoan. Coba dong tepuk tangan dulu dong untuk coach DJ. Aduh deg-degan nih mau nyanyi sama kamu. Aku atau yang deg-degan? Karena waktu coaching kan ya gak banyak yang bisa saya berikan karena kan saya gak bisa terlalu dangdut. Kok jujur? Iya, saya hatinya aja dangdut. Hei. Kalau ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayup terdengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara
bagai ciuman yang pertama. Tak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria membuat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah. Wow, thank you coach. Sebut tangan dulu dong untuk coach-coach kita. Wow. Kaget sini Wah, malam-malam dikasih kopi dangdut lagi. Asli. Seger langsung. Saya mau nanya. Ya. Tadi katanya konsepnya kan belajar ya? Iya. Coach ini sampai depan gitu. Musik. Ih, udah musik udah latihan ya Anda. Udah dong. Kalau udah persiapan. Jadi hati-hati kamu ngomong sama seorang diva. Oh iya. Oke. Okay. Lu kalau misalnya dia gak nyadar, gak usah disadar-sadarin. Ya. Yeah. Okay. Terima kasih banyak coach semuanya. Terima kasih juga Pepe, silakan kembali. Oke, okay, barusan udah joget-joget. Yang ini juga siap-siap. Ini penampilan yang menggemaskan. Pasti semuanya udah tahu. Please welcome Sakti. Sakti, apa kabar Sakti? Mereka. Oke, kita tanya komentar coach dulu ya. Sakti, kamu tuh jawab masih SMA dong atau ya, coach? Masih SMA. Oke, saya maafkan lah.
Sakti, kamu tuh masih SMA atau udah kuliah? Kuliah tahun depan. Oh jadi sekarang SMA? Udah lulus? Udah tamat SMA dari tahun lalu. Nganggur berarti? Iya, nganggur sih namanya ya. Oh iya sih. Iya. Nganggur sih namanya. Pakai dilurusin, sedikit dijelasin nganggur. Ya. Sakti, ya kamu selama di coaching sama Mama Titi dapat apa aja coba? Itu loh coach. Apa? Baju 2, sepatu 1. Apa aja? Banyak gitu kan, jadi kan kapan aku pakai dia punya karakter itu gitu. Hah? Apa-apa? Apa-apa? Kapan aku pakai dia punya karakter itu? Sorry, terlalu Medan ya? Iya, apa-apa lah. Sama-sama Indonesia, Medan Indonesia, Garut Indonesia. Gini loh coach, maksudnya... jadi waktu aku nyanyi, waktu di coaching sama Mami kan. Iya. Jadi aku kira untuk keluarin karakter aku tuh, aku buatnya semua jadi kayak, aku ngomong gini loh. Gini. Padahal waktu aku latihan di rumah aku udah tahu cara bulatin, terus Mami bilang juga gitu, buat bulat. Terus akhirnya itu kan ada yang aku buat kayak model apa naik gitu. Terus? Dia juga dan tiap kali. Iya. Intinya banyak deh. Iya. Gua gak ngerti lu ngomong apa. Dari jauh kan? Ini kayaknya antara gue, dia bahasa Rusia gitu, gue bahasa Sunda gitu. Ini lagi ketemu di bandara kayaknya. Translation. Gue aja yang ada di sampingnya dari tadi lagi berusaha mencerna. Padahal di sampingnya. Maksudnya kemana sih? Biasanya harusnya bula. Terus kata Mami Titi harus dibedain. Ya. Terus? Oke. Ya apa? Jadi apa yang kamu dapat selama berlatih dengan Coach Titi ya, gitu? Arahan yang lebih baik. Nah, itu dia! Itu! Gak tadi yang cuma nih, cuma kalimat doang. Ya, bagus. Jadi kamu tuh kayak apa, Wikipedia. Satu kata dirangkai banyak gitu. Oh, itu jadi arahan yang bagus ya. Ya, siap. Enggak, udah cuman itu aja. Sakti. Thank you, coach. Sama-sama. Sakti. Oke, coach Widi mau nambahin? Ngasih gue ngefans aja sama personality ini orang, karakternya, dan biasa kan ada orang yang kayak karakternya kayak gini, tapi enggak di show, di performance-nya, dia tuh kayak udah jadi quirky di... Iya, quirky off-air, quirky on-air gitu, ngerti gak lo? Jadi kayaknya... Enggak dibuat-buat gitu ya? Dibuat-buat. Yeah. Ini orang akan inget terus sih sama lo, whether lo lanjut atau enggak, gue yakin banget se-Indonesia akan inget sama yang namanya Sakti sih. Fix. Lu bahasa sehari-harinya gimana sih kamu? Apa Mami? Bahasa sehari-hari kamu waktu di Medan tuh emang pakai bahasa apa? Kok kayaknya susah banget ngomongnya. Perasaan waktu coaching aman-aman aja? Oh, banyak Inggris, Indonesia, Hokkien, Tamil gitu. Wow. Jadi terpakai. Kamu bisa semuanya. Ngomong bahasa Tamil. Udah, ayo coba aja. Jarang coba bahasa Tamil. Ayo coba. Gue bilang apa coach? Kamu dulu tanya saya. Mas Arwan bisa kabar? Sok kamu dulu nanya saya. Yang aku tanya apa kabar ya? Ya boleh. Ninggi April kiga. Jangan diomongin dulu tanya apa kabar. Aku tahu. Ngomong tahu. Bebas terserah. Panjang. Waduh. Hai coach April kiga, naler kingla. Doing aduk. Jawaban apa? Apa itu artinya? Apa itu artinya? Ya, coach hai, apa kabar? Gimana kakak hari ini? Coach gimana hari ini gitu? Oke. Alhamdulillah baik. Terus coach bilang, Nala Irke. Hah? Nala? Irke. Nala Irke. Oke. Okay. Ya, siap. Nala Irke. Nala Irke. Artinya adalah? Aku baik gitu. I'm okay, I'm fine. Oh, I'm okay, I'm fine. Nala Irke. Nala Irke. Ya. Katanya kamu punya kebiasaan yang lain ya? Iya, aku bisa main drum sih. Woi. Wow. Main. Boleh pinjam drumnya ya? Oke. Okay. Kalian bisa benerin genteng juga? Enggak ya? Oke, okay, itu aku aja ya. Sini, Sakti. Oke. Okay. Please welcome Sakti. Sakti.
Multi talented banget ya. Iya, oke okay, Sakti berarti sepanjang The Voice kamu akan jadi pemain drum kata coach. Oke. Okay. Sakti juga nih anak. Sakti ya, oh, iya. Serba bisa ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin kok tentang kebisaan Sakti? Larki, Nala. Nala, oke, Nala. Asik. Nandri ya Larku. Terima kasih semuanya. Selamat. Oke, terima kasih banyak kalau begitu Sakti ya. Silakan kembali. Itu tadi Sakti yang sangat menggemaskan. Ya, dan kita akan masuk lagi ke kontestan berikutnya. Ini juga tidak kalah luar biasa, karena dia akan menampilkan sesuatu yang seksi. Dia akan membawakan lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Nike. Penampilannya luar biasa sekali. Kita tanya komentarnya, Coach Arman. Coach. Mandi madu. Nike, ini gue kira Coach Tizi rada salah nih pairing. Ini tiga-tiganya rada-rada gawat ini. Tiga-tiganya rada gawat ini. Itulah. Udah dong, jangan disebut-sebut lagi. Pepe dengan dangdut klasiknya, Sakti dengan kesaktiannya. Nike, apa ya? Nike tuh, ini kalau gak tau sih, kalau gue denger sih, Nike salah satu penyanyi di The Voice season ini yang laybacknya paling enak nyanyi. Bener gak sih? Maksudnya kadang-kadang kan kalau lagi kompetisi itu karena emosi jadi di depan gitu. Nah ini tuh tadi enak sih, maksudnya saya tuh seneng gitu. Makanya saya tuh ngefans banget sama Fadli Padi ya. Dia bisa nyanyi begitu layback, kayak mau ketinggalan tapi kok enak gitu. Nggak, kayak mau ketinggalan tempo tapi ini orang antik ya bisa kayak gini gitu. Nah tadi saya menemukan itu di kamu gitu, dan itu kamu nyanyi udah berapa tahun? Dari kecil. Oh enggak, maksudnya anggap profesional lah gitu? Udah cukup lama sih nyanyi di acara. Ya itu, emang jam terbang tuh emang kelihatan ya, kalau gue bilang sih. Jam terbang, ya itu, Nike itu lu harus sadarin banget bahwa lu tuh asik banget. Udah jam terbangnya tinggi. Makasih, mudah-mudahan Coach, kamu dapat kesempatan emas di musik Amin. Indonesia ini. Amin. Ya. Makasih Coach Arman. Thank you Coach Arman. Coach Isyana. Iya. Daripada saat Nike bernyanyi, aku udah tahu nih jam terbang orang perform ini udah gede nih. Soalnya dia
cara nyanyinya, terus gaya dia bernyanyi itu udah nyatu sama lagunya ya. Bener. Jadi sebenarnya udah gak ada yang bisa dikomen lagi sih dari segi performance, udah apik tenan, bagus banget. Tinggal Mami Titi aja ini. Yang dikomen justru Mami Titinya nih. Iya, Mami Titi yang akan bingung karena tiga-tiganya bagus banget dan punya karakternya masing-masing. Ya, tinggal strateginya Mami Titi nih, mau ke mana. Itu aja sih menurut aku. Karena tiga-tiganya perfect. Makasih. Okay. Karena semua coach tadi udah bilang, berarti tinggal coach Titi yang berpikir. Kita undang dulu yang lain boleh bergabung bersama Nike, Pepe dan Sakti. Waktunya coach Titi untuk menentukan siapa yang akan lolos ke battle round. Oke, untuk yang tidak terpilih bukan berarti jelek atau penampilan kalian itu mengecewakan, bukan. Tapi hidup ini bukan hanya keberhasilan yang didapat, tapi juga rejection, kegagalan, penolakan. Saya pilih Sakti. I'm just a little bit caught in the middle of life. It's amazing. Love is a riddle. Selamat Sakti. Silakan bergabung dengan teman yang lain. Hai netizen, ya kan, bener kan, keren banget kan penampilan kontestan dari tim TV yang satu ini. Jangan lupa beri dukungan dengan cara subscribe di sini. Like, comment, dan share ke sosial media yang kamu punya. Oke, bye!